tu tujuan besar sekali hijrah. Yang mana kita dah mengingati ma'al hijrah, ma'al hijrah. Nak kita nak cari apa nama? Apa ni nak cari titik perubahan. Nak cari cutkan pelan-pelan ciwit. Nak cari ke arah yang terlebih baik lagi. Tahun lalu kita duduk molek dah. Tapi tahun ni kita cari we menekak sikit lagi. Baru ni tahun lepas kemarin kita duduk semaya jemaah dah. Tapi sekadar semaya jemaah ya, wirik tak wirik kita tak baca. Tu imej we salat kita turun di selipar klip berat. Tahun ni kita cari hak lebih molek sikit. Tu imej sudah we salat, kita wirik sekali dengan tu imej, doa sekali tu imej, klik sekali dengan tu imej. Ha tu nak jadi komolek. Dulu kita tak pernah mengatik, hari ni kita kena mengatik. Dulu kita tak pernah semaya sunat, hari ni kita pisah semaya sunat. Dulu kita tak pernah semaya sunat duha, tak pernah semaya sunat duha. Nak pergi matang pakai ambil pisah matang perak. Lah ni kita semaya sunat duha dulu. Bila semaya sunat duha dah, kita semaya sunat isyrak katik dulu. Tak pernah kita semaya sunat tahajud di waktu tengah malam. Hari ni kita semaya sunat tahajud di tengah malam. Belum waktu subuh boleh setengah je kita bangun. Ambil semaya Allahu Akbar. Semaya katik sunat tahajud di waktu tengah malam. Tak pernah kita kecek dengan Tuhan. Hari ni kita kecek katik dengan Tuhan. Sudah semaya akad tangi royak ke Tuhan katik. Gapo kita susah di hari ni? Gapo yang kita nak di hari ni? Kita kena kecek dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak di dalam ujian-ujian Allah taala. Banyak bala-bala menipu kita. Banyak fitnah-fitnah yang berlaku di dalam masyarakat kita. Lebih-lebih lagi apa ni? Haru-haru yang berlaku di kawasan rumah kita. Sebab tu kita acik boleh kita akad tangi minta ya Allah ya Tuhanku. Jauhlah bala-bala bercakap ya Allah kawasan rumahku ni ya Allah. Untuk nak jaga umat-umatku ya Allah. Ya Allah jadilah anak-anakku semua ni ya anak yang soleh ya Allah. Rajinlah beribadat. Rajinlah aku ni ya Allah dan keluarga aku ya Allah. Jadilah semua ni ahli syurga-Mu ya Allah. Apunlah dosaku ni ya Allah. Kita kecek banyak. Hari ni kita perlu sekali nak kecek. Tak kira lebih-lebih lagi punam. Orang jadi punam kena kecek dengan Tuhan lebih banyak. Kerana dia orang miko di dalam masyarakat. Dia orang miko rakyat. Ni nak ayat tu punam. Sebab tu dia kena selalu berdamping diri dengan Allah Ta'ala. Hari ni nak ayat kata. Sebab tu titik hijrah ni berarti besar kepada kita. Memberi arti besar kepada kita sebagai kita hidup di masa learning. Nak menuju kepada masa depan lagi akan datang. Lebih lagi orang jadi punam. Macam mana wisai tat dia. Wesen dia. Dia nak bawa arah ke mana anak-anak rakyat dia. Hatak ngaji di masjid, nak buat kena nak helak ngaji di masjid. Hatak betul patihah, nak buat kena nak betul patihah. Hatak rajin semaya jemaah, nak buat lagu mana nak mahaya jemaah. Semua ni punam kena mikir, kena mikir, kena mikir, kena mikir. Ha, hari ni nak ayak. Kerana apa? Hak ni terhati di atas punam sendiri. Sebab tu punam hari ni kena ada wisai tat. Wisai tat nak buat lagu mana anak rakyat kita. Kerana kita orang Islam tak suka dengan orang Sia. Orang Sia dia kira kata kerongkan-kerongkan gitu ya. Dia gahit kerongkan, dia buat ikut dia lagu mana pun tak. Orang Islam dia bawa sampai akhirat esok. Punam akan bawa sampai akhirat esok. Tuhan akan tanya belum nak meniti siratal mustaqim. Di tempat kita timai amalat, di situlah kita akan pelepah segala kaitan dengan kita. Kalau kita jadi Tok Imej, Tuhan akan tanya, hei Tok Imej, selama menjadi Tok Imej, membuat apa kata anak makmu? Pernah ke tak ada mengajar anak makmu? Pernah ke tak melarai anak makmu? Pernah ke tak musuh anak makmu? Semua dia tanya habis. Tok Nebel, Tok Kemenik, Obotor, naik apa? Orang Islam, no, ya, tu. Punam Islam, siapa sana? Sebab tu hari ni kita kena jaga molek. Sebab tu cuba ingat contoh. Contoh deh, contoh kita orang Islam punam. Iaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Ibn Khattab. Macam mana dia jadi punam? 10 tahun.
Akhir sekali mati demo tikel lik belakang. Tu je jadi tu ime. Demo tikel lik belakang tinggal pedal dulu lik belakang mata mata cabai. Tu Sayyidina Umar lagu mana punam dia. Punam dia lagu mana? Sayyidina Umar malam-malam dia tak tidur. Malam-malam dia tak tidur, dia tidur malam. Bukan dia tengok bola. Sayyidina Umar bila pukul 1, pukul 2 dia jalan dalam soi-soi di Madinah. Kok celah-celah rumah rakyat dia. Tu Sayyidina Umar. Dia berjalan, berjalan, berjalan. Dia berjalan apa tu? Jalan nak dengar kederitaan rakyat. Dia nak cari kederitaan susah rakyat. Nak tahu kata rakyat ni susah ke apa katik. Malam-malam dia mesak, dia mesak, dia mesak. Tak ada seorang pun tahu tu. Tak ada bodyguard dia, tak ada dia seorang-seorang. Nyok, nyok, serik-serik. Satu kali tu dia jumpa dengan dua orang, dua beranak. Rumah lain gelap belakang, tidur belakang dah. Pukul 1, pukul 2 dah. Didapati satu rumah tu, pelita dia cerah. Pelita dia cerah. Kemudian dia masuk ke dekat, tak telinga di dinding. Dengarlah budak dia teriak dalam rumah. Budak dia teriak dalam rumah. Dia panggil mek, mek, mek. Kalau kita lain lagu tu. Umi, umi, umi. Tidur tak jenera kerana dia lapar. Dia lapar, dia lapar. Budak lapar. Dia minta makan ni ke mek dia. Mek dia kata kena. Umar dia dengar. Umar, mek dia kata, hawai tidur, tidur, tidur dulu. Tidur tak apa. Mek dia pergi ambil batu ada besar, besar gelai betih. Boleh puyuk, ambil air bubuh, tak dah dapur. Dia gelegok, kelok, 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 kelok. Dia gelegok, tak dah dapur. Batu, rebuh batu. Tipu anak dia nak beri anak dia tidur. Tipu anak dia nak beri anak dia tidur. Haa, tu nak ayat kata. Nak beri anak dia tu tidur, tipu. Anak dia tak jenera lah, lapar telajak. Lapar telajak. Tak jenera. Ha tu. Duk, 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 duk. Umar duk dengar. Umar duk dengar. Nah, Umar duk dengar. Umar kata kena. Umar kata, hawa kita ni. Kalau Umar tahu tak jadi lagu ning ni. Ha, dia kecek dengan anak dia. Dia tipu. Nawi anak dia tidur dulu. Tak apalah bila masuk mak nak apa ni mek nak gerak, mek nak gerak tidur, 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 tidur. Tapi dia dapati anak dia saat ni tu tak boleh tidur. Karena perut lapar telajak kosong. Tak ada gandum nak makan. Umar bila dengar lagu tu lek dinding. Dia dengar lek dinding mek dia duk kata gitu, dia tahu dah dia tipu anak dia. Umar klik dah. Nyok, nyok jalan lagi. Bukalah setor gandum. Buka tempat duk ladung gandum, ambil ladung, ambil gandum segundi. Piko tengah malam, pukul 2 malam nyok, nyok, nyok. Gerembah dan di pintu makcik tu. Ketuk pintu, kok, 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 assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Okey, tino tu terkejut. Pukul 2 malam. Buka pintu kecil tengok. Umar kata, makcik, ambil gandum ni dak ni. Ambil gandum, ambil orang mari wik gandum ke makcik ni. Makcik masaklah malam ni wik anak makcik makan. Esok makcik pergi jumpa dengan ambo dek nung deh. Dia royak. Tak nak apa. Makcik tu ambil gandum masuk. Kami, 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 kami buat roti bakar, bakar, bakar. Anak dia makan sampai tidur kenyik. Pagi esok dia pergi tempat. Dia tak kenal Sayyidina Umar. Orang kampung dia tak kenal. Bagi tempat hijau tu, di opis dia baru tahu tu, haa, Umar semalam. Baru tahu kata Sayyidina Umar semalam, presiden. Nayak rat dan menteri. Allah, terkejut dia, kejut, kejut, kejut. Hani nak ayat tu, punam Umar. Nak wifuak kita pakat tiru, ni lah orang yang jadi punam. Kita panggil kata, rakyat kena tak dapah. Kalau bahasa Malaysia dia kata, rakyat didahulukan. Apa-apa kena peracacun makan. Peracacun makan. Belum apa-apa. Hani apa panggil apa ni? Apa panggil punam.
Bimeh ke apa? Bimeh takut Tuhan tanya di akhirat esok kita ni jadi punam. Kita madu ke tak dengar? Dengar anak rakyat kita. Hani Sarina Umar nak ya. Tu nak ya. Bimeh takut dia ni salah dengan Allah Ta'ala lagi ke datang. Anak rakyat tak ada makan ni, derita hidup. Tapi dia tak padu, dia tak padu. Hani ingat. Kita pun dimaki hari ni. Tu imeh ke, tu nebek ke, tu kemenih ke. Nah, nayuk obotol ke. Tak ada kira orang Islam lagu ni dah sikap apa ni pemimpin. Ha ni pemimpin nak ya tu. Ha pemimpin nak ya tu. Ha ni keadaan kita di hari ni dimakilah.